Tinggal milih. Campur kuah tongseng. Langsung makan. Mamam guys. Ya, masih di Jogja, masih bersama gua, anak kuliner Gostu Jogja. Kali ini gua sudah ada di Jalan Wulung, dan di Jalan Wulung ini terkenal dengan berbagai macam jenis warung geprek. Satu daerah tuh banyak banget warung geprek. Kalian yang pencinta geprek pasti tahu jalan ini, gitu, kalau di Jogja. Dan gua bakal nyamperin salah satu penjual geprek yang ini unik gepreknya. Emang dia bukan popor, tapi ini unik. Uniknya kenapa? Karena dia makannya itu memakai kuah tongseng. Dan ini dia ayam geprek Gumade. Nah, sebenarnya gua kemarin udah kesini ya, hari Senin. Gua kan itu berangkat hari Senin. Gua nyampe langsung kesini, tapi ternyata tutup. Dan ini gua balik lagi setelah 2 hari. Kita langsung masuk ke dalam deh, udah lapar banget. Yuk, cepcus. Ini sih, izin video boleh? Boleh. Boleh, Bu. Ibu Madenya ya? Iya. Boleh nanya-nanya dulu gak, Bu? Boleh. Boleh gak, Bu? Ibunya bengong. Pak! Ibu, ini buka dari tahun berapa, Bu? Tahun berapa ya? Hah? 2005. Mas. Ibu asli mana sih? Asli saya? Iya. Asli saya Karanganyar. Oh, saya pikir orang Bali, Bu. Bali, bapaknya. Oh. Jadi yang spesial dari ayam geprek ini apa sih, Bu? Pakai kuah tongseng atau gimana? Iya, spesialnya itu, Mas. Pakai itu makannya dicampur atau gimana, Bu? Enggak, dipisah. Dipisah? Mm-hmm. Oh, oke. Per porsi harga berapa? Satu porsi 16.000. 16.000. Terus ada levelnya gak, Bu? Ada. Levelnya? Bebas. Bebas? Gak ada tambahan biaya? Kalau cabai mahal tuh baru tambah. Oh, enggak. Ini lagi gak mahal nih, Bu ya? Ambil 100 biji gak apa-apa, Bu? Wah, nah itu ya tambah. Yang normal-normal aja ya, lah ya, Bu ya? Ibu, ini buka tiap hari? Tiap hari, Mas. Kemarin saya datang hari Senin. Oh, Senin libur. Libur. Dua minggu sekali liburnya. Aha. Buka dari jam berapa, Bu? 8:30 sampai jam 7 malam. Sampai jam 7 malam. Yaudah deh, Bu. Ini sistemnya gimana nih? Saya ambil sendiri, iya. Ambil sendiri, habis itu digeprek semua sini? Iya. Nanti tak geprekin. Siap. Saya ambil ya, Bu ya. Oh, ini cabenya kita... Biasa berapa sih, Bu? Yang sedang aja pedasnya? Sedang 3. 3? Kalau pedas 5 ke atas. 5 aja lah ya. Iya. Oh, ini apa bagian apa aja nih, Bu? Itu paha atas. Aha. Dan itu dada. Dada aja saya, Bu. Suka dada saya. Telur dadar. Nah, telur dadar sama gorengan ini diikut di ini. Ikut boleh? Boleh deh. Ini, Bu. Mau pakai sambal apa ini? Emang ada sambal apa aja? Sambalnya pakai sambal bawang ada. Heeh. Tomat terasi ada. Favorit? Favoritnya tomat terasi. Sama-sama pedas tapi? Pedas. Yaudah, boleh. Favoritnya tomat terasi. Sekarang kita ambil ininya. Kita ambil nasinya. Nasinya dikit aja ya. Sama ini ada sayur. Ya, ambil sendiri. Ini apa nih, Pak, sayur? Ini sayur kacang panjang. Kacang panjang sama capcay? Sop. Oh, ini sop? Ya, sayur bening. Kacang panjang aja deh. Nih, bapaknya lagi ngegoreng, Pak, ya. Ya. Ini ayam tepung berarti ini basicnya ya? Ya. Crispy ya, itu digeprek. Ini kalau kayak gini berapa, Bu? Ini 22.000. 22.000. Kalau nasi pakai ini aja, pakai ayam aja berapa? 16. Oke. Okay. Ini 5.000, ini 1.000-an. Oke, okay. Kita saksikan ibunya mengulak. biasa kan geprek sambal bawang ya, Bu ya? Iya, tapi sini kebanyakan pakai ini. Pakai ini. Sambal bawang juga ada. Ya udah, nggak apa-apa ini aja. Beda dari yang lain. Ini apa, Bu? Terasi. Terasi. Terasi matang itu. Terasi matang, gak mentah ya? Enggak. Iya, matang gak mentah. Ini sederetan sama burung ya. Tinggal. Ini emang komplek itu, ayam geprek. Ini sederet ada berapa ayam geprek, Bu? Banyak kok. Ada banyak ya? Tinggal milih. Memilih sesuai selera rezeki masing-masing ya, Bu ya. Iya.
yang mana? Sehari bisa habis berapa ini, Bu? Ayam, Bu? Anu, kadang kalau rame sampai 50 kilo paling. 50 kilo. Sudah jadi, saatnya kita makan. Kuah tongsengnya mana, Bu? Oh ya. Oh. Oh, itu kuah tongsengnya ada isinya, Bu? Kok base cuma ayam. Oh, nggak pakai kambing gitu. Oke guys, jadi ini dia ayam gepreknya udah jadi. Gua ambil yang dada, terus ambil telur dadar juga, sama tadi gorengan ya, bakwan dicampur menjadi satu sama sambelnya juga, 5 cabe gua tadi. Dan ini pilihan cabenya di sini unik, ada 2, ada sambel tomat terasi sama sambel bawang. Bisa kan sambel bawang ya? Cuman ya gua pengen coba yang beda, yang unik di sini sambel tomat terasi. Nah, ini yang paling unik yang bikin gua penasaran. Di sini makan ayam geprek pakai kuah tongseng, guys. Kuahnya aja ya. Jadi si ibunya bikin kuah tongseng sendiri tanpa daging kambing atau ayam atau sapi. Ini kuahnya aja, cuman pakai kol. Gue pengen coba dulu deh kuahnya. Enak. Enak banget. Creamy, terus aroma rempah khas tongsengnya tuh berasa kayak kari-kari gitu. Mantep, guys. Oke, ini gue tuang sini aja kali ya. Langsung biar nggak usah ribet. Mantap. Oke, saatnya makan. Karena gua semalam abis makan pedes-pedes oseng mercon, jadi gua pilih ya yang sedang-sedang aja lah levelnya. Ah, panas, panas nasinya. Langsung makan. Mamam, guys. Enak banget. Dia kan base ayamnya itu ayam tepung gitu, ayam crispy. Dan ini tepungnya mantap banget, guys. Garing. Nih, ada telurnya, telur dadarnya, makan pakai telurnya. Enak banget. Nah, ini sih sambelnya menurut gue sih 5 cabai ini pedesnya pas banget. Sangat-sangat bisa gue nikmati, gak yang sampai kepedesan banget, dan tetap berasa pedes cabainya. Dan untuk cita rasa sambelnya, dia aroma dari terasinya itu berasa. Ada cita rasa manis, gurih, dan pedas. Tapi lebih dominan manis sih menurut gue. Manis pedas gitu, guys. Manis dari tomat sih kayaknya ya. Mantap. Bakwan. Bawang yang ikut digeprek. Tuh daging ayamnya tebal-tebal. Jadi daging ayamnya pun ini udah berbumbu loh. Kenapa gue bisa berkata seperti itu? Karena gue merasakan kita rasa bumbu yang berbeda dari si sambelnya ini. Ini gurih dalamnya, bumbunya mantep. Enak, guys, seriusan dah. Bentar gue pengen makan campur kuah tongseng. Unik nih, guys. Enak banget, jadi tasty banget, gurih dari si ayam dan tepungnya, terus cita rasa pedes dari si sambelnya, dan creamy berempah dari si kuah tongsengnya ini. Ini mantra banget sih, perpaduan yang sempurna. Mantra, guys, ayam geprek Bu Made. Dan no play-play ya tentunya, nggak main-main. Tes kriuk, cek. Mantra. Kuah tongseng pakai ayam geprek, pakai nasi, pakai sambelnya. Ayo yang ngiler, langsung aja ke sini, guys. Ayam geprek Bu Made, mantra dan no play-play. Oke, pencinta geprek, seperti berkali-kali gue bilang, pencinta geprek wajib banget nyobain ayam geprek Bu Made ini, yang tendanya warna biru ya. Karena emang ini ya, dia terkenalnya dengan tenda biru sih, gitu. Kalau gue lihat di Google Map. Ntar info dan alamat lebih lengkap ada di kolom description. Ini menurut gue sempurna banget, ayam geprek yang nikmat banget, pedesnya nikmat, apalagi ditambah kuah tongsengnya yang enak juga. Unik sih ayam geprek pakai kuah tongseng ini. Dan yaudah, sekian dulu vlog gue. Ini gue sambil ngelanjutin gue makan, kita akhiri saja video ini. Sempurna banget, biar gue bisa lebih menikmati, kita akhiri ya. Yang penting udah gue review, recommended, oke? Okay? Akhir kata, guys, jangan lupa mamam, bye-bye.